Jadi resepnya seperti kayak gitu. Tuh. Seperti ada enggak cuma ada bebek, ada angsa. Ini apa? Black swan. Black swan ini jenis salah satu jenis bebek ya. Angsa. Oh, angsa ya. Angsa apa ini? Angsa hitam. Kan black swan. Oh iya, black swan. Oh, tapi cara makannya gitu ya, makan, terus minum, makan, terus minum. Iya, makan. Biar gak keselak ya. Jadi kalau ada yang makan minum. Iya, makanya kalau teteh makan sama minum terus, jadi kayak angsa hitam. Jadi kalau manusia itu makan dulu, kalau kebanyakan minum jadi kenyang nanti. Tapi kalau angsa beda lagi. Kenapa dia gitu? Tuh dia berenangnya kayak gitu, enak kan? Yeah, black swan. Kita pulang sore dari sini juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang lebih dekat. Oh iya. Nah, Black Swan ini dari Asia Tenggara ya. Dari Australia. Ini salah satu jenis bebek yang bebek hias ya. Tuh paruhnya warna merah ya. Oke, ini kita lebih dekat ya. Tuh paruhnya ya, cantik. Tuh suaranya ya, Black Swan ini, bebek hitam. Ini makannya apa? Ini kebanyakan untuk ini sayur. Sayur ya. Sama dekat juga. Dan ini terkenal kesetiaannya kita udah coba ganti pasangan dia nggak mau. Oh. Pasangannya kemarin tumbang. Ini cewek cowok? Ini cowok. Bedanya apa? Untuk Black Swan nggak ada identik perbedaannya sih pak. Oh. Kira pantatnya lebih gede gitu? Enggak. Mereka itu dari suaranya aja, cuman kalau yang jantan pasti ada bunyinya. Oh. Kalau mereka merasa terganggu. Tapi ini telurnya banyak ya? Telurnya 6. Dia mengerami enggak? Mengeram. Mengerami. Beda sama bebek ya. Bebek kadang enggak bisa mengerami. Untuk Black Swan itu keistimewaannya dia gantian. Oh. Betina jantan mengerami. Oh, jantannya ikut mengerami ya. Kalau yang bebek biasa itu kan betinanya aja. Kalau yang gini naik turun betina jantan. Kalau bebek sama itik itu bisa kita kawinkan, tapi untuk angsa kita enggak akan bisa. Pak, angsa enggak bisa kawin silang ya? Enggak. Harus sama jenis angsa lagi. Nah, apalagi yang tadi ya lebih setia dia ya. Dia kawinnya enggak boleh enggak mau ini ya. Kamu udah coba? Enggak, kita ini. Udah coba ganti pasangannya dia enggak mau. Oh, angsa ini, aja setia. Ini yang terkenal. Makanya apa ya di daerahnya itu langka karena dia kalau udah mati pasangannya udah dia saat. Dari mana ini biasanya dapatnya? Australia. Australia. Ya di Indonesia udah banyak yang membangun. Jadi perbedaan angsa sama bebek itu dari leher dan paruh ya? Kalau paruh angsa lebih monyong. Angsa itu berkembang biaknya jadi saat musim dingin dia di wilayah tenggaranya Australia. Terus saat berkembang biak dia terbang ke wilayah sini. Oh, migrasi ya? Iya, terbang ini terbang. Berarti jenis-jenis yang hewan migrasi dia? Kalau mutuan itu angsa besar ya, dia terbang juga. Dia dari Afrika Utara ke Amerika Utara. Pantas ya ini ya. Ini berarti tinggi juga terbang dia ya? Iya, tertinggi juga. Ya makanya dikasih kerangkai, guys. Jenis angsa. Oh, dia enggak ada landasannya jadi enggak punya. Kalau untuk jadi ini kalau musim kau musim panas dia berkembang biak ini musim panas. Berkembang biaknya musim panas ya. Berarti ini lagi berkembang biak harusnya ya. Bulan Agustus, September, Oktober. Itu lagi bulan-bulan. Iya. Yeah. Kemarin kita baru mindahin 20 butir. Oke. Ini lagi musim berkembang biak. Makanya untuk Mandalinda itu bulunya lagi bagus-bagusnya. Oh iya, ada musimnya ya ketika musim panas ya justru ya. Yang gini setahun sekali. Tapi musim dinginnya kan di kita enggak terlalu panas juga harusnya. Untuk musim dingin ya, tapi tetap aja buat mereka berlaku. Tetap musim dingin. Soalnya rontok bulunya. Oh.
Ini sering pakai sampo gak? Saya kutu. Dia bisa mandi sendiri, tapi okay, bebek guys, mandi. Terima kasih. Cui. Nanti silakan berkunjung ke sini ya. Ini untuk pengetahuan juga ini perbebekan. Ini nggak boleh dimakan ya, sayang ya. Boleh ya, tapi sayang ya. Boleh dimakan, cuman harganya yang nggak enak. Iya, harganya nggak enak. Tapi silakan aja kalau para sultan mau makan.